Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acu Kartini, istri dari Ade Diding Sugandi, yang kemarin sempat viral di media sosial mengenai kematian suami saya. Di sini saya akan mengklarifikasi masalah kematian suami saya. Yang pertama, saya tidak mengetahui siapa yang menyebarluaskan berita tersebut di media sosial. Yang kedua, saya mohon maaf kepada pihak Polres Subang karena kemarin sempat ada kesalahan komunikasi dengan pihak Polres Subang, di mana setelah suami saya meninggal, saya menetap di Bandung dan saya tidak mengetahui kalau prosesnya telah berjalan dan telah ditetapkan 13 tersangka. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Polres Subang yang telah memberikan santunan kepada almarhum dan telah memberikan asuransi pendidikan selama 1 tahun kepada 4 anak saya, dan saya memohon maaf kepada keluarga besar Polri, terutama Polres Subang, atas kesimpangsiuran berita di media sosial. Yang keempat, saya memohon kepada netizen untuk tidak menyebarluaskan lagi berita kematian suami saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.